Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan mengajak kalian-kalian semua untuk melihat dan mengunjungi destinasi wisata yang berada di Kabupaten Temanggung. Posong, wisata Temanggung yang berada di lereng Gunung Sindoro, menyuguhkan keindahan alam yang sangat asri dengan hamparan ornamen alam yang berada di sekelilingnya. Salah satu taman yang berada di Kabupaten Temanggung. Taman ini juga menjadi salah satu referensi bagi kalian yang ingin menghabiskan waktu atau bersantai di sore hari menikmati senja. Taman ini dibuka untuk umum dan juga tentunya akses menuju lokasi ini sangat mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi. Lokasi wisata yang satu ini sangat cocok bagi Anda yang mencintai jiwa-jiwa traveling dan juga adventure. Karena lokasi ini harus ditempuh dengan jalan yang cukup terjal dan juga berbahaya. Namun keindahan alam yang menyuguhkan mata kalian akan membayar semua perjuangan yang Anda lewati. Fasilitas di sini juga cukup lengkap. Namun jika Anda ingin menyantap hidangan di sini, saran kami silahkan bawa sendiri ya, karena di sini tidak banyak menyediakan tempat makan. Bangunan bersejarah Candi Pringapus telah dibangun sejak tahun 850 Masehi. Candi Pringapus merupakan candi bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Dibangun dengan tujuan sebagai tempat untuk menyembah Dewa Siwa dan replika Mahameru, yaitu tempat tinggal para dewata. Fasilitasnya cukup lengkap dan juga akses tempuhnya cukup mudah. Sebuah lokasi yang langka di Indonesia, tempat istirahat. Selain kita mampu mengistirahatkan raga kita, kita juga mampu mengistirahatkan jiwa kita dengan melihat lingkungan dan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Si Bajak Green Canyon namanya, sebuah lokasi yang menghadirkan pemandangan alam indah dari Gunung Sindoro dan Bukit Sikendil dengan udara yang sangat segar dan juga menyejukkan. Berbagai macam spot foto yang ada di lokasi ini, namun spot foto yang paling populer adalah jembatan bambu yang panjang dengan tanaman sakura yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, situs Liangan. Situs ini merupakan objek bersejarah yang berada di Kabupaten Temanggung. Wisata ini menyuguhkan keindahan peninggalan sejarah berupa arca, bangunan candi, perkampungan, dan lahan pertanian. Berbeda dengan situs-situs yang ada di Indonesia lainnya, situs ini menyuguhkan sebuah tampilan perdusunan pada zaman Mataram kuno yang diperkirakan ada sejak abad ke-9. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bangunan kayu yang telah menjadi arang.
objek wisata Umbul Jumprit. Lokasi ini penuh dengan nilai religi dan juga sejarah di dalamnya. Mulai dari air yang diambil dari mata air, kemudian digunakan dalam upacara di Borobudur, hingga peziarahan di makam Ki Jumprit. Bahkan, Pemkab Temanggung telah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan wana wisata. Tidak hanya itu, di lokasi ini juga banyak sekali terdapat kedai kopi di sekitarnya. Jika kalian mengunjungi Umbul Jumprit ini, jangan lewatkan juga kedai kopi yang berada di sekitarnya. Selanjutnya adalah objek wisata Taman Kartini. Taman Kartini merupakan ciri khas dan menjadi ikon bagi Kabupaten Temanggung. Di dalam Taman Kartini ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada, mulai dari fasilitas permainan anak-anak hingga fasilitas untuk orang dewasa. Taman Kartini ini sangat cocok bagi kalian yang ingin menghabiskan bersama keluarga, sahabat maupun pasangan. Namun bagi kalian yang jomblo, tidak perlu risau, Taman Kartini ini tetap terbuka bagi kalian yang ingin menghabiskan waktu sendirian. Wana Wisata Jumprit atau yang biasa disebut dengan WAPI merupakan salah satu objek agrowisata yang berada di Kabupaten Temanggung. Lokasi ini bertemakan family traveling and adventure, sehingga lokasi ini sangat cocok dinikmati bersama keluarga tercinta. Di lokasi ini, kita disuguhi pemandangan lereng Gunung Sindoro yang sangat asri dan menyejukkan, baik itu untuk hati maupun pikiran. Serta lokasi ini sangat cocok untuk kita melepas penat setelah beraktivitas secara rutin. Pikatan Waterpark merupakan salah satu rekreasi air terbesar di Jawa Tengah. Ini dia objek wisata yang sangat digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa. Objek Tirtosari merupakan arena bermain air yang ada di Kabupaten Temanggung. Di dalamnya terdapat tumbuh-tumbuhan hijau juga yang sangat rindang sehingga menyejukkan hati dan mata kita. Fasilitas yang ada pun cukup lengkap dan tentunya arena bermain di sini sangat seru dan menyenangkan tentunya. Nah, itulah tadi beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Temanggung. So, bagi kalian yang berada di Kota Temanggung atau lagi jalan-jalan di Kabupaten Temanggung, jangan lupa datangi salah satu objek wisata tersebut, karena Kota Temanggung akan membuat kalian tersenyum.